vonis mati itu jatuh pada tanggal 24 Desember tahun 1966. Si terhukum adalah Laksamana Madya Omar Dhani. Mantan Panglima AORI itu berdiri tegak mendengarkan putusan hakim. Mahkamah Militer Luar Biasa mendakwa Dhani melakukan perbuatan makar. Sembari menanti eksekusi hukuman mati, Omar Dhani pun diceploskan ke rumah tahanan militer RTM Nirbaya, Jakarta Timur. Tahun silih berganti. Masuki tahun 1975, Omar Dhani belum juga dihadapkan ke regu tembak. Sementara itu, seorang penghuni baru memasuki RTM Nirbaya. Ia adalah Mokhtar Lubis, pemimpin redaksi Surat Kabar Indonesia Raya yang dipenjara karena pemberitaan kritis terhadap peristiwa Malari pada tahun 1974. Di RTM Nirbaya, Mokhtar dan Dhani berkawan akrab. Mokhtar mengenang bahwa Omar Dhani saat berpangkat letnan udara pernah menjadi instruktur terbangnya ketika belajar di Aero Club. Lama bergaul di tahanan, Mokhtar jadi paham betul kebiasaan Omar Dhani. Kepada Mokhtar, Dhani menuturkan, setiap malam menjelang tidur, dirinya selalu berdoa agar Tuhan menguatkan hatinya jika di tengah malam pintu diketuk dan dia dibangunkan ke tempat penembakan mati. Cobalah bayangkan, bertahun-tahun Omar Dhani menyiapkan dirinya menghadapi peluru yang akan merenggut nyawanya. Saban malam, Dhani mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan keselamatan. Alangkah kuat jiwanya, ungkap Mokhtar Lubis kepada Halimah istrinya dalam sebuah catatan harian. Kepada Hali, Mokhtar menyatakan rasa hormatnya kepada Dhani. Rasa simpati mendorong Mokhtar untuk berdoa agar Tuhan mengampuni kesalahan Dhani. Mokhtar juga berharap agar penguasa Orde Baru mengembalikan Dhani kepada keluarganya. Doa dan harapan Mokhtar itu baru terjawab 20 tahun kemudian. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1995, pemerintah membebaskan beberapa tahanan politik, termasuk Omar Dhani yang sudah hampir 30 tahun mendekam di dalam bui. Dhani yang telah sepuh itu pun luput dari bidikan regu tembak. Penderitaannya di dalam penjara selama bertahun-tahun seharusnya dapat diterima sebagai ganjaran bagi segala apa yang dituduhkan kepadanya, kata Mokhtar Lubis.